Posko ambil. Tak berapa nak pasti. Tapi sebenarnya kan, untuk penukaran pemain kan, saya rasa ada dua pemain yang, eh dua kan, dua satu je lah pemain yang tak dapat masuk kan. Mm-hmm. Agak sedih lah, iaitu Def daripada pasukan TRX. Di mana dia baru saja berumur 15 ke 14. Dan dia juga merupakan antara MVP untuk PNMC bagi pasukan TRX jika lawan Dain. Dia rata tiga squad lah berseorangan waktu tu dan dapat chicken. Ya, yeah, sangat comel juga budak tu. Sebenarnya cakap pasal tim TRX ni, manager dia bernama Daisy. Dia salah satu orang yang sebenarnya mendapatkan player-player yang sangat-sangat berkualiti. Yang bawah dia adalah si Kim, si Dev, bocah-bocah ajaib Yuhai. Semua ni pernah berada di bawah si Daisy ni. Saya sebenarnya tak pernah jumpa dia pun sebenarnya. Tapi memang satu, dia pandai cari player lah. Dia jarang kat Malaysia, tak setiap saya. Pernah juga main dengan dia sekali dulu. So sama macam Maira lah. Ya, Maira juga ya. Maira pun, Maira pun sebenarnya yang bersama dengan tim DMS sebelum ini. Ya, DMS. Tapi Maira paling bekerja keras juga saya dapat lihat. Lagi dengan dia punya ni ya, leaderboard tu memang paling kau-kau. Ya, sebenarnya salah satu orang tunggak belakang bagi improvement kualiti game PUBG Mobile Malaysia adalah Maira. Unsung hero jugalah. Ya, betul. Dia selalu kerja di belakang tabir tapi setiap scrim berkualiti, sama ada diorganize oleh daripada Maira ataupun Zuka daripada tim Dingos. Ya. Yeah. So ni lah dua scrim berkualiti yang semua orang macam boleh tak masuk. Sebab dalam group scrim tu hari-hari mesti 10 orang kena king. So memang unsung hero lah. Tapi kalau korang terkenal, ya itulah Maira dan juga Cik Zuka. Dan disebabkan mereka ni jauh je, sebab itu dia tak apa manage DMS. Dan mungkin tapi dia selalu datang tau. Maira selalu datang event offline. Tapi sekarang tak boleh. Dululah maksud saya, dulu dia selalu datang event offline ni memberikan sokongan terhadap pasukan Last Survivor R2K tu lah. Last Survivor lah, bukan Last R2K saja tapi ke semua Last Survivor yang ada. Selalu saya nampak mereka ataupun nampak dia memang betul-betul committed tinggi lah untuk e-sport Malaysia. Yang best pasal Maira ni, dia kerja dekat firma penguaman. Law firm lah, senang lah. Dia kerja kat law firm. So kerja kat law firm ni sebenarnya banyak gila kerja. But then masa kerja masih lagi boleh buka room tu, hebat tu. Tapi kat sini Lirian menembak dengan burst fire M16 ke arah J8. Daripada Domo Maestro, diorang kena gerak awal. Dan saya tak tahu, sebab AJMT belum lagi main. AJMT akan main selepas. Boyka. Dia dah masuk dah. Saya rasa ni first time saya cast dia ada. Betul. Dia ada. Ya, so Boyka masa dia masuk masa tu yang cast ialah Aduka kot. Kan? Mungkin tapi Boyka sudah kembali untuk mengajar anak-anak buah dia bermain ini cara dia main dia. Oh, memang macam inilah cara main dia. Memang dia baik. Boyka dapat satu knockdown, jadi memang confirm akan dikutak-katik kan oleh Boyka sekarang ni. Itu menunjukkan yang dia kata, walaupun aku dah berumur, aku tetap boleh dapat satu kill. Ya, dia kena mengajar anak buah dia pada waktu ini bagaimana untuk main dengan Vikendi. Walaupun Boyka sebenarnya tanpa Boyka pun dah, diorang dah pernah chicken dah dekat Vikendi sebenarnya. Dengan kemasukan Boyka ni, average age untuk semua player dalam tahun ini naik mendadak 20-30 tahun. Sekarang average ni adalah 40 tahun. 40 tahun. Tapi mungkin dengan ada penambahan, Boyka akan memberikan satu peluang yang begitu besar. Sekarang itulah ada Wild Hawk dah jatuh di tangan Zuli. Mereka ada kelebihan yang terbesar. Dua kill akan pastinya menjadi milik mereka. Tapi Rocky, oi. Sengit-sengit pula dia nak masuk kenderaan tersebut. Itu bermakna sekarang ini dengan adanya kemasukan Boyka, mungkin strategi mereka ataupun ya, perangai-perangai mereka akan terkawal lah. Ya, terkawal sedikit. Memang itulah dia. So, umur bukanlah penghalang. Tak kira kalau anda terlalu muda ataupun terlalu tua pun masih boleh kill dalam PUBG. Kenyataan tu tak boleh nak disanggalkan, betul. Baru je dia buat. Ya, baru je. Boyka, first blood sebenarnya. First blood. Dia yang menjatuhkan orang terlebih dahulu. Boyka macam, okay, kita masuk game ni, kita kumpul bullet point daripada dua game lepas. Mungkin boleh jadi sebab ini merupakan map mereka dapat chicken dinner yang pertama untuk musim yang pertama. Ya, musim pertama lah. Tapi itulah Boyka. Boyka punya style. Tapi J8 kalau ada Boyka, sangat jauh berbeza style dia main dengan tiada Boyka. Kalau mereka tiada Boyka, mereka lebih cenderung untuk pergi berempat, pergi rush in. Kalau Boyka ada, dia akan tinggalkan Boyka di tempat yang jauh sedikit untuk pergi ke depan ataupun ni. Lepas tu Boyka akan tidur lah sebab dia penat. Dia suntik dulu.
Tapi kat sini kita nampak Easy akan push Marleno. Satu orang di knockdown. Bin pula masak grenade tangan membaling juga. Letupan sudah pun berlaku dekat tu. Bin dicari oleh 4 orang target dekat sini. Kita mencari kill mereka yang pertama dan juga yang kedua. Tapi Marleno yang lain-lain pun on the way datang juga untuk bantu. Tapi mungkin sedikit terlewat dekat sini. Sudah sebenarnya di mana Bin berseorangan sekarang ini. Mungkin kedua-dua pemain mereka yang lain akan cuba untuk melarikan diri. Tetapi Bin, dia masih lagi sedang pre-fire ke bahagian dalam asap tersebut. Di kawasan tangga ini ada bom tangan telah pun dimasak oleh dua arah saya rasa. Bom tangan sampai depan mukanya. Tidak, itu hanyalah bom yang berbeza. Bom asap akan ditaburkan lagi satu demi satu. Tetapi dia masih lagi tak akan angkat Noxy. Rakan-rakan mereka tak tahu nak ambil ke, nak datang ke, ataupun nak biarkan je. Ya, mereka datang daripada satu pemain yang baik tadi di Mirama. Jadi mereka kena bom. Kemana tu? Bom asap. Satu bom asap yang dilemparkan keluar. Tapi pasukan Easy, walaupun tadi nampak keyakinan mereka tinggi untuk merusuh, tapi mereka dah tak berani. Bila adanya bom asap yang telah pun ditaburkan begitu banyak sekali daripada pasukan Marleno. Ini merupakan satu taktikal yang biasa sering kali kita lihat. Kalau ada bom asap, kalau kita try nak masuk 2 lawan 4 pun boleh. 2 tu nak ratakan 4. Ya, betul. Memang ini selalu dibuat. Tapi kalau kat PMCO 1 sebenarnya, ada beberapa tim daripada luar, dia nak merusuh, dia akan baling bom asap ke dalam supaya dia punya dia lag. Oh, dia lag, eh? Oh, yeah. Okay, faham. Dia lag, eh? Last circle, balik je asap. Balik je asap. Balik-balik semua, balik semua. Tak bergerak, tak bergerak. Alamak. Demi tak bergerak. Boleh jadi, eh? Yeah, FPS drop. So, dulu pernah ada taktikal macam tu. Siapa tak ajar dekat aku? Aku pun tak ingat. Dia cakap, kenapa korang baling asap ke dalam? Oh, bila dia ni nanti dia punya screen dia lag. Tapi sebenarnya kan, kadang-kadang phone yang lag ni kan, ada kelebihan juga tau. Kalau ada enemy kat depan, phone dia akan lag sikit. Lepas tu dia akan cakap, enemy dekat depan. Function juga. Kadang-kadang lah benda tu function. Tapi kalau depan enemy, dia lag. So, bye-bye lah. Ya, kalau enemy kat depan tapi awak lag, kalau masalah juga tu. Ya, pisang. Tu, masalah, pisang. Pisang, pisang. Betul, sangat pisang. Dia hanya mampu untuk, okay, kawan-kawan, ada enemy kat depan, korang lawan. Aku beri informasi je. Informasi je. Aku scout yang paling berkualiti sebab phone aku lag ni. Paling berguna sekali. Tapi bom asap pasti akan habis. Tak pasti berapa lama. Bin dan juga Noxy akan bertahan di kawasan atas kerana pasukan Easy kelihatan mereka tak begitu yakin untuk terus merusuh ke bahagian atas. Mereka dah ada kelebihan tadi untuk merusuh bila ada satu je pemain, iaitu Bin. Tapi sekarang ini kelebihan mereka telah pun berkurangan sebanyak lebih kurang 50%. Lagi-lagi pemain-pemain pasukan Marleno dah sampai. Sniperman jauh. Dan adakah kali ini dia pakai sniper? Mungkin. Tapi kita tengok sebentar lagi. Tadi apa dia cakap kalau dia pakai, kalau sniperman pakai sniper, apa dia nak buat? Dia nak botak selamanya. Something. Oh, something. Yeah. Tak. Jangan tambah-tambah. Ada. Something tadi. Dia cakap benda tu je. Oh, betul lah tu. Dia kata kalau saya tak nak rambut saya tumbuh, saya nak semen rambut saya sekali. Kalau sniperman pakai sniper, kita tengok kalau dia pakai sebarang M249. macam biasa. Ya, yeah, macam biasalah. Skor 8 M249. Mungkin sniperman boleh pakai benda ni. Tapi begitu juga untuk anda dapat loot PMPL. Ada dekat situ berdepes, berdepeces. Dia punya code dia terapkan pada PUBGmobile.com/redeem, di mana anda boleh dapatkan satu nasib untuk mendapatkan barang-barang pack inilah. Tembakan masih lagi teruskan di kawasan Marleno. Bin dia menembak Microzy ni dengan begitu macam dua-dua pun menembak sisi sebenarnya. Dua-dua pun tidak kena apa-apa. Try hard. Dua-dua try hard. Agak. Tapi kali ini mereka akan masuk. Dan mereka akan jatuh dua orang. Satu orang. Satu lagi untuk Marleno. Tapi pasukan Marleno yang lain sudah pun merusuh. Mereka dah datang satu kereta dan langgar tempat ini. Mereka dah jatuhkan dua orang. Jim Carrey. Mampukah dia untuk meratakan semua yang berada di sini? Satu saja jatuh untuk Easy sebenarnya. Sniperman kena cover. Betul dia. Menjadi dia satu knockdown sekarang ini. Dua. Wow. Dia dapat dua sekarang ini. Sniperman bermain dengan cukup baik. Sangat-sangat konsisten sekarang ini. Ada lagi seorang, dua orang pemain di bahagian dalam. Tetapi dua lawan dua saja situasinya. Ya, sedikit orang kata apa, lucky yang grenade terkena pada enemy mereka. Sekarang situasi dua lawan dua dan Easy macam Tidak. Untuk menurut waktu kali ini, Posi VIP sudah datang untuk meratakan kedua-duanya. Dan mereka sudah masuk terus. Laksi akan masuk ke dalam. Dan Marleno dan Easy dua-dua ini takkan selamat. Dua orang ni yang datang sekarang ini begitu yakin sebenarnya pasukan Evos. Tapi rupanya itu ada Kuza sedikit lambat di bahagian belakang dengan Sam. Kejap. Penat. Laju je dia lari kat situ. Masak grenade, memaling grenade kat sini. Mereka dah banyak utility sebab mereka
fresh from the oven, orang cakap. Kuza dapat satu knockdown dekat sini. Haikul mencari satu lagi target dan target itu cuba membaling satu grenade mungkin. Tapi api-api dia baling supaya Haikul tak boleh masuk. Haikul tunggu saja untuk api-api itu reda. Dia masuk ke dalam. Dia bakal lepaskan jump shot dan rata. Ya, satu lagi pasukan menunggu giliran untuk rata, iaitu sniperman. Malang sekali untuk duduk pasukan ni. Dua orang bergaduh, tim EVOS tepuk tangan di tengah-tengah. Tapi yang penting sniperman tak pakai sniper. Itu yang penting sekali. Dan itulah dia nampak Guza datang masuk. Satu orang pemain akan jatuh terlebih dahulu, tetapi dia akan tukar kepada M16. Sniperman juga akan rata. Tiga kill akan diambil mudah. Menanggap dia yang keruh dan mereka berjaya. Clean, kemas. Ya, memang kemas. Permainan EVOS itu memang akan masuk di opportune moment ataupun detik yang paling berharga untuk mereka, dan mereka akan mendapatkan pelbagai loot dekat sini. Kita lihatkan tidak ada begitu banyak pembaziran berlaku di side EVOS VIP. Tidak perlu nak membazir sangat first aid kit ataupun bom, sebab dah memang dilakukan terlebih dahulu oleh Marlino dan juga Easy. Itu bermakna mereka peka dengan apa yang terjadi dekat kill speed tadi. Sebab tu mereka berani je masuk je bahagian dalam. Mereka dah tahu, okay, dah ada dua knockdown ni Guza. So, okay, apa lagi kita push sahaja dapat 3 kill. Mudah 3 kill tersebut diambil oleh pasukan-pasukan di boss. Tapi nampak macam JN nak pergi langgar Guza pula. Dua orang bertua bergaduh. Oh, yeah. Rasanya dia orang akan letak senjata minum kopi lu. Tadi aku pergi rumah ni, dapat 3 kill, cok. Tak beja. Aku knock dia dengan grenade lu tadi. Lepas tu yang lain masuk. Ya, tapi itulah kan, macam dia ada 3 orang macam tak sedar diri lah sebenarnya. Satu Man, satu Boyka, satu lagi Guza. Bila dia cakap sama sendiri, maksudnya cakap, oi, orang tua. Ulang-ulang kat lain-lain. Perasan kat betul. Nampak sangat. Tapi tu dah tembakan jauh daripada damn QT. Terdapatkan EVOS VIP tu akan membuatkan kedudukan mereka terdedah. Dan EVOS VIP akan meletakkan fokus yang lebih banyak terhadap kawasan-kawasan J8 yang adanya Rocky dan juga damn QT. Rocky di sini berjalan saja. Mereka tidak akan terus initiate ke arah pasukan EVOS VIP. Tapi EVOS VIP ni tempat tu agak baik. Memang macam nak bagi dekat Boyka sebenarnya. Ini weapon yang sering berbisa pada Boyka kalau dia main dekat Vikendi. Ya, tapi berdekatan dengan tim PPG dan juga Bosku berada di kawasan pesisiran pantai. Tapi Circle setakat ini belum lagi melakukan lompatan yang terlalu besar. Betul. Ya, belum terlalu besar. Semuanya masuk ke tengah, ke tengah, ke tengah. Jadi tak ramai lagi. Belum lagi ada yang kena scam. Kalau akan melakukan pergerakan pun sedikit saja. Tetapi Circle sekarang ni di tengah-tengah dia adalah EVOS VIP. Jadi sebab itu mereka melanggar rumah tersebut. Bukan saja boleh dapatkan kill, tapi memang dapatkan tempat compound yang boleh dikatakan terbaik. Chances untuk mereka dapatkan ataupun peluang mereka mendapatkan Circle seterusnya. Ya, waktu ini ternampak dua tim sahaja yang sebenarnya kekurangan player, Tara dan juga tim TNR. Masing-masing dengan dua dan juga tiga orang player. Satu tim, dua tim sebenarnya sudah pun dikeluarkan secara langsung. Kita ada 14 tim dan kita ada 53 yang masih lagi bersama dengan kita. TRX Kim sekarang dengan 3G360. Ya, benda tu. Benda tu. Benda tu. Okey, lepas ni kita akan sebut benda tu tembakan dengan menggunakan benda itu. Susah nak cakap benda ni. Benda ni. G360. G360. Benda tu. Benda kalau tu. Kalau Cik Am dia akan G36C. Pada semua bahasa Melayu. Ya, M416. Nanti apa ada tak M416. Sebab ada aku perasan selalu aku gunakan bahasa Melayu sepenuhnya lah. Tapi saya dah lupa macam mana ni. Tak apalah, itu yang daripada Cik Am. Tapi kita boleh tekankan kat sini yang kalau anda hebat bagaimana pun, datangnya orang ketiga dalam satu hubungan tu tetap akan hilangkan kedua-duanya sekali. Oh, sebab tadi Marlino dengan Easy tadi kan, contohnya. Saya ingat sebab tadi kau tengah-tengah handphone. Saya ingat itu orang ketiga yang kau cuba maksudkan tadi. Kau ni cuba baik-baik aku baik-baik. Ingat kau cakap pasal hubungan kau tadi. Tak, pasal Marlino dah juga pasal Easy Marlino tadi. Itu dah contohnya. Okay, kita dah usaha kau-kau. Kita dah try main. Kami faham, kami faham. Lama. Tapi disebabkan adanya orang yang ketiga, third party lah. Okay, senang cerita third party datang. Mereka tak boleh buat apa-apa. Cinta itu satu benda yang sangat rumit aja. Rumit je. Ya, rumit aku. Cinta aku sampai bukan di. Dah. Tapi J Boyka akan melawan Aisyah. Oh, malang sekali. Aduh, Boyka sakit.
merangkak boyka sekarang. Oh, betul, itu memang benda yang selalu aku kat rumah, merangkak-rangkak. Sebab sakit belakang. Oh, tapi eye shot tadi tembakan dia agak tepat, dan kali ini boyka dibunuh langsung oleh Mak Toy daripada satu angle yang lain. Oh, one shot. Huh, paling onside sekali daripada Mak Toy sebentar tadi dengan Carl sebelah lakinya. Tepat hilang kepala si damn cutie. Ya, tapi mereka sudah pun kehilangan satu orang. Circle masih lagi belum memaksa tim Secret mahupun Jade untuk bergerak terlalu jauh sebenarnya. Mak Toy, oh, diorang nak barbar rupanya ke arah pasukan Jade. Hai, tidak. Woi, balik kereta Rex. Rex. Ui, memang betul-betul kau lah Rex. Alamak, I shot. Yo. Agak berbahaya dia terus bro, tapi dia akan jatuh. Sekarang ini kena headshot mungkin kepada kepalanya. Team Secret satu gerakan yang baik, tapi dah tiga pula jatuh. UI jauh sekarang ini, sepatutnya dia akan ada di kat depan, tapi masalahnya dia kat belakang pula. UI sekarang ni on the way, 2-1. Tapi adakah dia mau berlawan? Nampaknya tidak. Dia akan main satu orang, dia akan beredar keluar daripada kawasan ini. Ah, malang betul eye shot terjatuh dari kenderaan. Ya, dah ada terpusing tadi. Tapi memang begitu ultra babar punya. Oh, kereta dua-dua terbang sebenarnya. Cuma eye shotnya itulah orang kata benda ni apa, 50-50% chance kau akan hidup atau mati. So satu tu 50% hidup, satu lagi 50% tu terkulit. Tapi tak tahu macam mana eye shot boleh jatuh. Dia tergebang daripada kenderaan. Dia break kuat sangat tu. Kau tengok kan ada iklan yang kereta langgar dinding itu, orang tu keluar daripada macam tu. Kan break kuat sangat. Tapi dua orang sudah pun jatuh, dan eye shot masih lagi dalam keadaan knockdown sekarang ni untuk Team Secret. AWM bersama dengan extended. So itu siapa yang pandai gunakan AWM automatic boleh lah pakai benda tu. Eh, kenapa ni? Nampak bebel je buat bunyi ya? Eh, wuih, jauhnya dia. Alah, jauh eye shot berangkat. Ya, yep, tapi Aisyah akan dibunuh secara langsung, dan Boyka akan gelak sekarang ini. Kau bunuh orang tua, kau ambil nasib kau. Ya. Padan muka kau. Padan muka anda. Padan muka anda. Padan muka anda. Eh. Padan muka. Sila. Tapi Boyka dia mungkin akan tukar kot. Mesti anda terkejut kan? Ha, terkejut tak? Terkejut tak? Oh, tapi untuk EVOS VIP masih lagi betul. Tempat mereka duduki tadi memang yang terbaik di dalam circle. Itu akan menyebabkan empat-empat mereka duduk dalam keadaan yang selamat. Pasukan DMS kena bergerak, tapi depan mereka ada TNR kiri, RSG kanan, PPG. Jadi mana satu tempat yang relevan untuk mereka pergi? SMG boleh masuk dengan mudah sebenarnya kalau mereka pergi straight. Kita nampak situ satu dijatuhkan, pasukan Tara ke pasukan DMS jatuh tadi. Dan mungkin links yang jatuh, dia tak bergerak dekat luar circle. Yup, seperti sekarang ni kita nampak Tara berdekatan dengan tim Resurgence. UI juga berdekatan betul-betul dekat sebelah Resurgence. Resurgence akan bawa kenderaan lari kat sini. Adakah UI mau menembak kenderaan tersebut? Tidak, belum lagi. Dia akan duduk senyap-senyap je. UI dia kadang-kadang dia memang bijak juga. Walaupun dia tinggal seorang kan, dia pandai juga jadi cari jalan untuk masuk sehingga ke bulatan yang terakhir dan membuatkan dirinya seperti invisible. Tak nampak. Ya, UI semalam berjaya menaikkan daripada Mirama itu, daripada mereka rata awal sehingga ke tempat ke 6. Yeah. So memang dia sudah ada game sense yang agak baik lah berbanding dengan mungkin masa dia awal-awal main tu boleh katakan barbar saja. Ha, dulu kan, kalau kita ingatkan kan, dulu dia masa dekat Rampage, dia orang hantar UI ni untuk langgar depan. Lepas tu nanti dia akan datang. Okey, dah settle belum? Kita orang akan settle yang lain. Settle belum. Macam tu betul. Itu yang Kim katakan lah terhadap saya. Alah, alamak. Tak gentle bro. Tak. Oh, marah dia. Oi, marah pun. Dia nak suruh remake sebenarnya tadi. Saya nampak dia bagi dekat Discord tadi. Apa Amy yang Didi pun masuk Discord cakap tolong remake. Kenapa nama aku naik? Marah cok. Tapi kat sini TNR lawan dengan tim DMS. TNR tadi kita tahu mereka hilang satu member. Sekarang ni mereka ada 3 orang berlawan dengan DMS, yang ada 4. DMS kena masuk circle. Tiana dah pegang compound di dalam circle. Ya, yep, Mechong last survivor yang paling hebat sekali survival time dia setakat ini. Ziggs akan cuba masuk ke dalam. Tapi ini merupakan satu kawasan yang sukar walaupun 3 orang saja, tapi ialah TNR. No recall Ziggs. Oh, okey, dia dah nampak dah. NSP. C4
Sinbin Pro. Berdua dia jatuh. Oh, cantiklah jump shot daripada Sinbin. Dia dapat satu knockdown. NSP dibunuh secara langsung dekat sini. Insomnia di luar. 3 lawan 3 situasinya. Insomnia dah dapat sedikit informasi dekat sini. DMS hantar 2 orang ke depan sekarang ini. Tembakan lepaskan sekali lagi oleh Insomnus. Cuba menyentuh satu play. Dia dapat yang kedua juga. Dia dapat dari target. Keluarkan Bison. Tembak. Menyentuh satu play. Rata. DMS pula kali ini rata. Team no recall. Mereka tak berhenti barbar daripada tadi. Dah 2-3 map mereka barbar. Ya, tapi macam invisible pula. Dia tak DM langsung. Dia tak DM langsung. Dia yang menjatuhkan 3 orang. Tapi dia tidak DM langsung oleh pasukan DMS tadi. Dia menjebakkan. Oh, tapi RSG akan diratakan satu Y2K dikeluarkan oleh Yuhai. Yuhai ada secara tiba-tiba dia dapat satu knockdown atau kill sebenarnya tadi. Ya, dia dapat kill kat atas Y2K secara langsung. Dan sekarang ni Resurgence tinggal 3 orang player. Tapi Yuhai akan dibunuh oleh Small Boy. TS akan keluar di tempat ke-11 dengan ada satu kill atau dua kill tak silap saya. Itu bermakna sekarang ini hanya tinggal 10 squad saja yang terselamat. Itu dia net Atai telah pun dihabiskan terus oleh EP. Team NRL, Nolan Exist MPX. Oh ya, tapi EVOS VIP mungkin boleh buat 2 in a row untuk Vikendi. Mereka dah menang Vikendi semalam di Cosmodrome. Kali ini mereka ada 4 orang di circle yang ke-6 ini. Peluang yang begitu baik. Mereka juga tidak diganggu banyak sangat. Dan circle sekali lagi menutup ke arah mereka. Ya, NRL, mereka satu hari yang mereka meletup kau-kau. Dan ini mungkin hari kedua benda itu berlaku. Mereka ditengahkan circle ni, game pertama untuk mereka hari ini. Dan mereka ada di circle sekarang ni. Resurgence sekarang dengan 3 orang player. Semuanya mempunyai firepower yang sangat-sangat menakutkan. Saya rasa Iron Pro dan juga Small Boy, mereka dah meletup. Sekarang ni cukup Voki je untuk meletup. Once meletup, saya rasa firepower dia ni memang tiada tandingan sudah. Tapi J8 sekarang dengan 3 orang player juga akan dilihat oleh Fox Motion. Oh, hari ni diorang bijak sedikit pasukan TRX. Diorang tak masukkan Jenny. No comment. No comment. Terima kasih baik dengan Jenny. Oh tak, tapi sebenarnya ya, Jenny sebenarnya player yang sangat bagus. Mungkin dia memberikan pengalaman. Mungkin sebab ada beberapa pertukaran player-player tu, dia akan menyebabkan formula yang mereka perlukan untuk menang. Kali ni mungkin mereka akan menang. Tetapi RSG sebenarnya sedang barbar dan EVOS VIP rata. Kita lambat sedikit tapi Resurgence meratakan pasukan EVOS VIP tadi. Baru je kita lihat mereka sampai, mereka ratakan satu squad. Tapi Y2K telah pun hilang. Voke masih lagi dalam keadaan yang agresif. Ada bosku di bahagian depan mereka. 3-4 pemain sedang beratur untuk dihabiskan mungkin oleh pasukan Resurgence sekarang ini. Bom asap dilemparkan terlebih dahulu. Psycho dah jatuh di tengah pasukan bosku. Bosku. TRX yang bermain dengan begitu konsisten masih lagi hidup dengan 4 orang. Ada peluang mungkin inilah yang dia akan dapat chicken dinner. Kim tentunya akan menjadi last survivor sekali lagi untuk mereka. Tapi Net Brotherhood sudah jatuh satu. ST juga keluar. Bosku satu jatuh. Asfa Circle VIP tadi dapat tempat yang cantik dan kemudian di take over oleh RSG. Kerana kedudukan VIP tadi agak bahaya, mereka mungkin TNR juga rata dengan habisnya Cindy Pro Jenny yang mendapatkan sebenarnya. Ya, tapi circle seterusnya sudah pun ditunjukkan dan mungkin tim wow. Oh, Norland easy circle situ. Kim pergi ke depan terlebih dahulu, dia menjadi scout, mengambil risiko untuk pergi ke depan. Oh, Poki pergi ke pasukan bosku, dia macam mengelak-ngelak. Oh, Poki dia dapat semuanya. Kalau kita berasa tadi rata satu squad, tapi Sam pemain yang terakhir telah pun di habiskan dengan M249. M Pro akan menyelamatkan Voki sekarang ini. Mereka ada 8 kill untuk pasukan Resurgence. Tinggal 6 squad saja lagi untuk pasukan NRL. Memang mereka dah tak perlu untuk gerak. Tapi untuk DRX, mereka ada tempat yang lebih tinggi. Ya, sekarang ini minit ke-26. Kita nampak SMG. Mereka akan masuk bersama-sama dengan satu kenderaan. Sudah pun parking. Voki di knockdown. Small Boy di knockdown oleh NAD Brotherhood. Tetapi TNR pula. TRX, mereka akan maju ke depan perlahan-lahan. 5 kill untuk NAD Brotherhood. SMG dan juga Axis NRL akan berada di sini dengan 4 orang player. 4 orang player, tapi NAD memang ada 2 saja ketika ini. Entah pada mana masuk dari Fox Force juga dijatuhkan promotion. Dibunuh secara langsung, mengurangkan 1 daripada player mereka. Dan Norland ada circle dan 4 orang mungkin sekali lagi mereka akan dapatkan chicken dinner. Norland PX memang sangat perform lah.
Beberapa hari ini memang hari mereka juga untuk assist MPX, tapi J8 juga tak boleh untuk kita pandang sebelah mata sebab mereka ni selalu tinggal seorang. Tiba-tiba chicken dinner. J8 ada 3 orang pemain, Zuli, Rocky dan juga Dan Cutie masih lagi berbaki. Walau bagaimanapun, mereka sekarang akan didesak oleh zone biru untuk masuk dan memaksa mereka masuk ke bahagian dalam. Tapi ada pasukan Resurgent dan NED. Ya, Resurgent satu player baru jadi bunuh cara langsung oleh NED. Small boy dikeluarkan, Voki sekala akan bermain di kawasan blue zone. Dia mungkin akan jatuh juga. Iron Pro play terakhir mereka, rata tim Resurgent. 5 tim saja tinggal waktu ini. Axis akan berada di tengah-tengah. TRX cuba masuk dalam bersama dengan tim SMG dan juga tim Aerof. Minta maaf, tim J8 waktu ini. Rocky, DamQT dan juga Zuli mula membuat jambatan asap untuk masuk ke dalam compound yang dipegang oleh Leto dan juga Riz. Tapi sempatkan mereka masuk. Tapi kalau kita tengok kepada waktu ini, NRL akan diserang daripada dua arah, dua celah sebenarnya. NED juga ingin masuk ke dalam tempat itu, tapi TRX mereka bersabar. Mereka tahu kalau mereka masuk dalam compound ini akan berlaku perlawanan yang terlalu banyak sebab masih ada 15 orang. Kalau pasukan SMG berjaya ratakan pasukan NRL dulu, baru TRX mana masuk saya rasa. Ya, malang untuk Rocky dekat situ. Dijumpai oleh Apple, dibunuh secara langsung. Tim J8 sekarang ni dengan 2 orang player, NRL dengan 4. M4 dikeluarkan dikasih oleh pemburu. Zuli jatuhkan TRX game, cuba dibunuh secara langsung tapi belum lagi dapat sebenarnya. Zuli akan pergi ke depan. Ada 2 orang tengah mencacing di depan mata dia saja. Jin Boy akan ditembak. Zizo ditembak, kasih Jin Boy juga. Habis Zizo rata pasukan J8 sebentar tadi. Dan ini akan memberikan peluang untuk pasukan TRX bagi mengangkat Kim. Dan mereka ada peluang lagi untuk bergerak masuk ke bahagian bulatan. Tetapi SMG mereka ada bulatan yang terbaru. Mereka dah tak perlu untuk risau bergerak sekarang ini bersama-sama dengan pasukan NRL. Apple masih lagi senyap. Ya, Apple senyap. Tapi sekarang ni sebenarnya dia kedudukan yang okay. Kalau dia ada first aid kit yang banyak, mungkin dia boleh main healing. Sebab dia dah tak payah nak lawan dah. Dia biarkan orang-orang luar ni lawan sekarang. Dan sekarang TRX pun kena pergi ke tempat SMG. SMG ada peluang yang terbesar sebenarnya untuk menang. Ya, kawasan terrain yang begitu cantik untuk SMG akan memaksa NRL untuk turun ke bawah. Tapi kalau Zizo boleh nampak Jenny dan juga Bud, mungkin mereka akan ada peluang untuk NRL mendapatkan chicken dinner. Zizo sudah pun masuk dalam kawasan smoke. Dia akan jumpa Jenny mungkin sebentar lagi. Bud depan mata sebenarnya bersama Putra. Putra di belakang tu pokok, tembakan lepaskan oleh Zizo. Putra masa satu grenade tangan. Zizo akan ditembak juga. Grenade tangan akan sampai sebentar saja lagi. Pemburu menembak Zizo. Berserki guna pakai dan Putra, ya, grenade dia akan kena pada Zizo. Di knockdown, pemburu mungkin akan dapat kill tersebut. Tapi smoke sudah pun dibaling dekat sini supaya mereka tidak dapat menembak beliau. Api-api juga sudah pun dibaling. Ya, pemburu sekarang ini masih lagi melihat ke tempat yang sama. Tapi pasukan SMG, kalau katakan bulatan selepas ini scam mereka, mereka tak ada tempat langsung untuk naik. Mereka mungkin akan mengalami masalah yang terbesar sekali. Cuma itu terjadi kalau bulatan pergi ke arah pasukan NRL. NRL masih lagi tempat yang terbaik. TRX dua pemain mereka dah jatuh pula. Tinggal Jin Boy sahaja yang terselamat sekarang ini untuk pasukan TRX. 4 kill ada untuk pasukan NRL. AP akan ambil terus kill terhadap pasukan TRX. 5 kill sekarang ini untuk NRL. M4 masih lagi dipegang. Api keluarkan dia micro Uzi mencari play terakhir daripada Tiara Exin Boy. Grenade tangan mungkin dibaling kat situ. Mungkin smoke yang dibaling sebenarnya. Leto akan beri belakang kat sini. Grenade tangan dibaling dengan lemah lembut ke arah batu tersebut dekat belakang. Apple juga akan cuba menembak. Dua tim dengan satu orang player. Apple akan jatuh pada play zone. 3 saja tim yang tinggal sekarang ini. Circle seterusnya akan berada pada kedua-dua SMG dan juga NRL. Tapi Jin Boy, mereka perlu bunuh dia. Kena settle dia terlebih dahulu. Dan circle pergi dekat pasukan NRL, SMG. Mereka kena pancat. Oh tak, ini ialah circle yang terakhir. Ya. Ini tu bermakna sekarang ini memang tak akan pergi ke arah sesiapa. Jadi tengah ialah di bahagian tebing. Ya, dan Jin Boy pun tak boleh nak main benda yang sepatutnya dia buat. Apa yang dia patut buat kat sini ialah main healing saja. Tapi dia ada 2 first aid kit saja berbanding dengan mereka kepada NRL. Sebab mereka tak battle langsung tadi, mereka boleh main healing. SMG juga kita kena tengok mereka punya light up barang-barang. Dan selepas ini sudah pun memulakan penentuan. Circle akan sentuh SMG terlebih dahulu sebenarnya. Ini akan memberikan peluang untuk NRL. Tapi all depends on berapa banyak first aid yang mereka ada dan siapa yang akan bermain first aid tersebut. NRL ada compound. Jin Boy pergi ke depan, tembakan dilepaskan. Play zone bunuh beliau. NRL juga akan masuk ke dalam perlahan-lahan kat sini. Siapa yang main healing sebenarnya dekat sini? NRL nak lompat. NRL nak cari, nak ratakan lebih dahulu. Lompat, sembunyi belakang kereta. Kalau kereta itu ditutupkan habis dia. Tapi NRL peluang yang baik. Tapi mereka dimakan sekal. Dia dapat bat. Dia dapat bat. Dan itu sebenarnya yang dia kena cari, bat. Sebab bat itu yang main healing. Cantiklah tembakan jump shot dekat situ. Aksi NRL FPX. Satu lagi chicken dinner untuk mereka, untuk game pertama dimainkan oleh tim ini. Ya, itu dia. Tapi satu benda yang paling penting sekali, TRX belum lagi dapat chicken.